Striker asal Belanda, Delano Ladan meminta Ketum PSSI, Erick Thohir untuk mengecek direct message, DM, Instagram, kemungkinan terkait keinginannya membela timnas Indonesia. Satu lagi pemain asal Belanda yang dikabarkan siap membela timnas Indonesia, Delano Ladan. Delano Ladan saat ini membela klub kasta kedua Liga Belanda, Top Os. Pemain berusia 23 tahun itu berposisi striker dan musim ini telah mengoleksi 9 penampilan. Pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023, Delano terlihat mengomentari unggahan Erick Thohir di postingan Instagram tentang keberhasilan Erigo jadi fashion apparel timnas Indonesia. Delano meminta Ketum PSSI untuk mengecek DM, direct message. Bisakah Anda melihat DM, tulis Delano Ladan? Kemungkinan Delano Ladan telah mengirimi pesan Erick Thohir melalui DM Instagram terkait keinginannya membela timnas Indonesia. Hal ini diketahui dalam pemberitaan lain di akun Instagram @football.indonesia. Striker Liga 2 Belanda Top OSS Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela timnas Indonesia, tulis laporan itu. Delano turut mengomentari unggahan itu dengan membubuhkan emotikon bendera merah putih, Garuda dan hati. Pada laman profil Instagram, Delano juga mencantumkan bendera Indonesia dan Belanda. Kabarnya, pemain setinggi 177 cm itu memiliki darah Jawa dari sang kakek. Sementara itu di tempat terpisah, Erick Thohir memastikan saat ini PSSI sedang mengurusi proses naturalisasi dua pemain yakni Nathan Chuaon dan Jay Izes. Bahkan Erick menargetkan keduanya bisa membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2024 agar bisa bermain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua.